Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat berkumpul dalam kegiatan santunan anak yatim ya, asuhan yang tiap tahun kita melaksanakan. Disebut dengan Abu Liyatama, bapaknya anak-anak yatim yang mengcover kebutuhan anak yatim. Ada seorang anak minder bermain. Ini kisah nyata, nanti Anda bisa buka di beberapa kitab ya. Ini kisah nyata. Anak itu mojok aja di samping. Pakaiannya biasa-biasa. Sementara anak-anak yang lain main. Ditanya oleh Nabi ini, saya ingin tunjukkan ini manusia paling takwa beliau ini, ahli surga. Ini masih begini itu perilakunya. Sedangkan kita yang pengen ke surga, itu belum terbawa dalam suasana ini. Kata Nabi, mafika ya gulam, kenapa nak, kenapa sayang? Mafika ya bunai. Kata beliau, ya Rasulullah, bapakku wafat dalam jihad. Ikut jihad wafat. Dimaksudnya karena bapaknya wafat, gak ada yang bisa cover hidup dia lagi. Pakaian jadi seperti ini, gak bisa main dengan yang lain. Nanti kan kalimat nabinya. Naradita antakuna muhammadan abannaka wal hasan wal husain ikhwannaka wa fatimata ukhtannaka. Kamu ridho enggak kalau Muhammad SAW akan jadi bapak yang merawat Hasan Husain jadi saudaramu dan Fatimah jadi saudarimu? Anak itu langsung berkata, iya ya Rasulullah, iya. Langsung dengan pemberian yang paling tinggi, tidak ada yang paling indah kecuali kalimat Nabi mengatakan, saya akan merawat kamu, aku yang jadi bapak rawatmu. Itu yang paling tinggi. Langsung gembira anak itu. Saat gembira enggak cukup dengan kegembiraan itu, kata Nabi, langsung diberikan pakaian yang paling bagus, diberikan mainan paling bagus. Lalu bangga anak itu datang kepada kawannya. Masya Allah, main dia. Anak-anak itu heran. Eh, kenapa kamu, kok pakaian kamu jadi bagus? Mainan kamu paling baru. Diceritakan, aku ketemu Nabi. Aku bilang bapakku meninggal jihad fisabilillah, wafat syahid. Ceritakan. Lalu Nabi berkata, aradita antakuna Muhammad dan aban laka wal Husain wal Hasan wal Husain ikhwan laka wa Fatimata ukhtan laka. Kamu ridha enggak kalau aku jadi bapak yang merawatmu, Hasan Husain saudaramu dan Fatimah saudarimu? Aku bahagia. Katakan, siap ya Rasulullah, aku bahagia, aku siap. Lalu Nabi memberikan kepada aku mainan yang baru dan baju yang baru.